Panitia penyelenggara event trail yang merusak kawasan Ranca Upas, Ciwide, Kabupaten Bandung membuka donasi untuk para petani bunga rawa, sebagaimana diberitakan sebelumnya kasus event motor trail yang merusak kawasan Ranca Upas viral di media sosial. Pasalnya acara tersebut menimbulkan dampak kerugian terutama pada rusaknya habitat tumbuhan langka bunga rawa atau bunga abadi dan lahan lainnya. Atas peristiwa tersebut, panitia acara atas nama Trail Pasir Ipis di Instagram meminta maaf dalam video yang diunggah pada Kamis, 9 Maret 2023, video tersebut nampak direkam ketika panitia berada di Polsek Ciwide beberapa waktu lalu. Kami panitia event Trail Camping Adventure Explore yang diselenggarakan di Kampung Cai Ranca Upas pada Minggu 5 Maret 2023 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ujar pria tersebut dikutip dari Instagram Trail _ Pasir Ipis pada Sabtu, 11 Maret 2023. Selain membuat video permohonan maaf, melalui unggahan tersebut juga para panitia penyelenggara event trail tersebut meminta donasi kepada masyarakat luas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!